Negeri Terengganu sebagaimana yang kita ketahui adalah kekal sebagai a fixed deposit ataupun kubu kuat kepada kerajaan Barisan Nasional yang minta pada hari ini. Dan ini ditambah lagi setiap tahun kita membuat pembaharuan-pembaharuan dari segi pendekatan kita untuk servis kepada rakyat ini. Dan terbaru ini, yang mutakhir ini, kita memperkenalkan konsep TTB ini, Transformasi Terengganu Baru. Dan ini sangat sesuai sebenarnya di dalam keadaan bagaimana rakyat nak lihat hari ini politik membantu rakyat. Kita tidak berpolitik semata-mata untuk mengetengahkan ideologi, tetapi politik ini adalah sebagai vehicle ataupun mekanisme kita untuk mendekati rakyat, sama ada kita menyelesaikan masalah mereka ataupun kita memberikan pilihan-pilihan inisiatif kepada mereka di dalam mempertingkatkan taraf kehidupan sosial rakyat ini. Jadi dalam prinsip TTB ini, banyak perkara yang kita akan ketengahkan yang menjadi sebenarnya dasar ataupun asas kepada peningkatan kualiti hidup, di mana kerajaan yang memainkan peranan sebagai peneraju kepada mereka dan rakyat di peringkat akar umbi adalah sebagai pihak yang menyokong kepada pelaksanaan ini. Jadi kerjasama di antara rakyat dan juga kerajaan ini adalah sebagai kunci kejayaan ataupun pelaksanaan konsep transformasi Terengganu baru yang kita gagaskan dalam lampau prinsip itu. Jadi kita sangat-sangat mengalukan sebenarnya idea yang diketengahkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar ini tidak dapat tidak semestinya disambut oleh segenap lapisan masyarakat, kerana ini adalah satu dasar ataupun konsep yang apabila kita jayakan, insyaAllah kita akan tengok peningkatan dari segi sama ada pencapaian pentadbiran kerajaan maupun pencapaian peningkatan kualiti hidup rakyat itu sendiri.